إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas Sarah Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Langsung kita masuk ke ahwalu ismila, ya, keadaan dari ismila, perinciannya. Silakan dibuka. Sudah. Itu loncat beberapa halaman, ya, dari as'ilahnya. Kita tidak bahas as'ilahnya. Ya, kita tunda maksudnya. Taib. Masuk ahwalu ismila, ya. Sudah. Taib. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala yaqulul ulama'u ismula annafiyati lil jinsi yakunu murakkaban aw mabniyan wa yakunu mansuban. Ya, hadhihi tatimmatun li kalamil muallifi in kana mufradan fahuwa mabniyun wa in kana ghayra mufradin fahuwa mansubun. Ini kita murojaah namun dengan tambahan perincian. Ibnu Utsaimin menjelaskan para ulama menyatakan bahwasanya isim la nafiyah lil jinsi itu, ya, bisa jadi dia bentuknya isim la nya itu murakkab. Murakkab itu maksudnya bukan lafaz tunggal, ya, contohnya idhofah, ya, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, misalkan la gulama rojulin, la gulama rojulin hadirun, misalkan tidak ada satupun anak kecil dari laki-laki itu, tidak ada anak-anak dari laki-laki itu, ya, apa, hadir. Maka ini contoh yang murakkab. Intinya tidak tunggal, ya. Ai mabniyan. Ai mabniyan. Ya, ketika apa? Murakkab atau mabni, ya, wa yakunu mansuban, boleh jadi juga dia mansub karena tunggal. Saya ulangi. Bentuk yang pertama isim la itu murakkab. Bentuk yang pertama adalah murakkab. Ya. Yang kedua bentuknya mufrad. Namun di sini tidak urut, ya, menjelaskannya. Tapi sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ada murakkab, ada mufrad. Nah, masing-masing punya konsekuensi. Kalau murakkab, i'rab dari isim la'nya menjadi apa? Menjadi mansub yang hakiki. Sehingga i'rabnya tadi ya gulama rajulin, ya gulama rajulin, maka gulama ini i'rabnya mansubun wa alamatun nasbihi fathah, al-fathatu. Seperti itu. Tapi kalau ya isim la'nya mufrad tunggal, taib, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah i'rab dari isim la'nya mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Jadi beda i'rab. Mafhum, ya? Contohnya la rajula fid dari, la rajula, rajulanya mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin sebagai isim la yang mufrad. Tapi kalau ya gulama rajulin tadi hadirun. Ya, maka gulamanya mansub bukan fi mahal tapi langsung mansub wa alamatun nasbihi al-fathatu. Kemudian hadhihi tatimmatun li kalamil muallifi, ya, ini merupakan kaedah penyempurna untuk atau bagi matan yang ditulis oleh penulis atau penjelasan penulis, beliau berikan pelengkapnya sebagai berikut. Ya, in kana mufradan fahiya mabniyun wa in kana ghayra mufradin fahuwa mansubun. Jelas, ya? Jika isim la'nya itu mufrad, contohnya la rajula gitu, ma fahuwa mabniyun, maka rajulanya mabni atas fathah, itu maksudnya.
Wa in kana ghayra mufrad, bukan mufrad artinya murakkab. Murakkab itu artinya susunan, susunan. Lebih tepatnya lagi adalah murakkab idhafi, tarkib idhafi ya. Atau syibh atau syabihan bil mudhaf juga berlaku. Mafhum ya istilah-istilah ini ya. Baik. Maka konsekuensinya kalau murakkab atau ghayru mufrad fahuwa mansub ya, maka i'rabnya mansub, contohnya la ya la gulama rajulin gitu ya, la gulama rajulin. Kemudian perhatikan wal mufradu huna ya, maksudnya isim la yang mufrad di sini adalah ma laisa mudhafan, yaitu kondisinya bukan sebagai mudhaf, tidak punya sandaran, sendirian saja. Wala syabihan bil mudhaf, juga tidak mirip mudhaf. Syabihan bil mudhaf itu nanti kita akan jelaskan ya. Apa itu syabihan bil mudhaf? Nanti kita jelaskan. Ya, kalau taunya kan mungkin ya sebagian kita syabihan apa? Bil jumlah. Syabihan bil jumlah ya, itu contohnya zaraf dan jar majrur, mirip dengan jumlah. Kenapa? Dari mana kita katakan mirip dengan jumlah, jar majrur dengan zaraf itu? Dari sisi diantaranya apa? Jumlah katanya. Ya, karena syarat kalam apa disebutkan di awal matan, yaitu syarat kalam tarkib atau murakkab, minimal tersusun dari dua kata. Nah, jar majrur dengan zaraf, zaraf pasti punya pasangannya itu mudhaf ilaihnya. Tersusun dari dua kata minimal, sama ya. Jar majrur itu dua kata, zaraf juga dua kata, jadi sudah mirip dengan jumlah gitu ya. Nanti kita bahas lalu bedanya apa dengan syabihan bil mudhaf. Taib. Walau kana jam'an wa ghairul mufradi maka na mudhafan au syabihan bil mudhaf. Perhatikan. Meskipun ya, meskipun mudhaf atau syabihan bil mudhaf ini konteksnya jamak. Ya, konteksnya jamak. Ya, apa? Lafad isim la'nya ini jamak pada mudhaf atau syabihan bil mudhaf sebagai isim la'nya ya, meskipun bilangannya jamak, kalau dia satu kata saja, satu kosa kata saja ya, saya ulangi fal mufradu huna ya, tayyib, benar ya, maksud mufrad di sini ya bukan mudhaf atau bukan syabihan bil mudhaf. Sudah. Walau kana jam'an, meskipun kandungan bilangannya itu jama' atau bahkan musanna. Yeah. Nanti diberikan contoh. Sudah. Wa ghairul mufradi maka na mudhafan au syabihan bil mudhaf. Sedangkan yang selain mufrad, yang bukan mufrad adalah yaitu apa? Isim la yang berupa mudhaf atau yang mirip mudhaf. Kita bahas wal mufradu yakunu mabniyan wa ghairul mufradi yakunu mansuban. Ini ngulang lagi. Ya, kalau isim la'nya mufrad maka i'rab isim la'nya mabni atas fathah. Wa ghairul mufrad kalau bukan mufrad artinya mudhaf atau syabihan bil mudhaf maka murab i'rabnya isim la'nya mansub ya. Mansub dengan fathah kalau itu tanda mansubnya dengan fathah. Idza qultu la rajula fil baiti mufradun. Contoh yang mufradun adalah la rajula di situ. Rajulanya mufrad. Mufrad di sini bukan makna mufrad kawannya musanna, jama gitu, bukan. Tapi mufrad ini secara bahasa artinya tak tunggal, sendirian. Meskipun kandungannya jama tetap bisa mufrad. Karena mufrad di sini bukan mufrad pasangannya musanna jama, bukan. Bukan bilangan tapi mufrad artinya satu suku kata. Satu suku kata boleh enggak jamak? Boleh. Misalkan apa? Al-muslimuna. Satu suku kata. Ya, maka al-muslimuna ini mufrad. Bilangannya apa? Bilangannya jamak. Contoh bilangannya musana, lafadznya mufrad. Misalkan apa? Al-muslimani. Iya kan? Al-muslimani dua orang muslim. Lafadznya mufrad, tunggal satu kata. Tapi bilangannya maknanya musana. Mafhum? Baik, paham ya? Jelas ya? Di anna rajula laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya, karena lafaz rajula pada kalimat la rajula fil baiti tidak ada satupun laki-laki di rumah itu, laisa mudhaf, rajula di sini bukan mudhaf, bukan pula mirip mudhaf. Contoh yang musanna.
Contoh musanna ya, kita bahas. Ya, contoh yang musanna la rajulaini fil baiti mufradun. Nah, di situ mufradun, rajulaininya tetap kita katakan golongan mufrad. Walaupun dia musanna. Ya. Li'annahu laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Karena bukan mudhaf, bukan pula syabihan bil mudhaf. Sekarang yang jamak. La muslimina fil baladi. Mufrad juga muslimina di sini karena dia bukan mudhaf. La gulama rajulin, sekarang yang mudhaf. La gulama rajulin hadirun. Tidak ada satupun anak laki-laki itu, anak seorang laki-laki itu hadir. Maka ini ghairu mufrad, bukan mufrad karena sudah dua suku kata, gulam dengan rajul. Idzan jika demikian, madza yakunu, apa i'rabnya, bagaimana atau caranya di i'rabnya seperti apa? Maka jawabnya mansuban. Ya, dengan cara mansub saja tanpa mabni, tanpa pakai mabni. Walihada naqulu, kita katakan la rajula fil baiti la'nya nafiyah li jinsi, kita i'rab rajulannya isim dari la'nya, isim la, i'rabnya mabni ala fathi fi mahali nasbin, karena rajulannya di sini yang mufrad, isim la yang mufrad. Adapun yang ghair mufrad atau mudhaf atau syabihan bil mudhaf, i'rabnya bagaimana? Contohnya la gulama rajulin hadirun, kita i'rab la'nya nafiyah li jinsi, gulamnya itu isim la'nya mansub, ya. Lihat mansub bukan fi mahal tapi langsung mansub. La naqulu mabni, enggak boleh kita i'rab mabni di sini untuk gulam karena di sini gulamnya isim la yang mudhaf. Naqulu, kita i'rab mansub saja biha, ya, karena sebagai isim la yang mudhaf, wa alamatun nasbi, tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhirannya. Adapun asyabihu bil mudhaf, apa itu syabih bil mudhaf? Ya, asyabihu bil mudhaf, syabih artinya mirip, ya, sama, serupa, menyerupai, ya. Bukan sama, menyerupai. Baik. Kenapa dikatakan menyerupai mudhaf? Kita lihat. Apa itu syabih bil mudhaf? Ma di sini artinya allazi, isim mausul. Ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu ay makana lahu ma'mulun. Jadi ada dua definisi, yaitu yang pertama sebelum ay, kemudian setelah ay itu tafsirnya. Jadi ay itu harfu tafsir, huruf ay itu huruf, jenisnya harfu tafsir, menjelaskan kalimat sebelumnya. Ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu, minnya itu min ta'lil, maknanya supaya, untuk memberikan alasan atau apa sebab, ya, alasan ya, intinya. Ma ta'allaqa bihi syai'un itu setiap kata yang, maknanya terjemahkan setiap kata, semua kata yang apa yang apa, suatu kata lain punya keterikatan dengannya. Nah, dengannya ini siapa? Nya-nya syabihan bil mudhaf. Jadi syabih bil mudhaf ini satu kata, dia punya kata di depannya, dia punya kata di depannya, punya keterikatan dengan kata setelahnya. Nah, itu terjemah apa, penjelasan yang pertama. Nah, kalau belum jelas ai, nah tambahkan ai di situ untuk memperjelas. Maka nalahu ma'mulun, setiap kata yang punya ma'mul. Oh, tambah enggak jelas lagi Ustaz. Ma'mul itu apa? Ma'mul itu kata yang huruf terakhirnya mengalami perubahan, baik itu rofa, nasab, jar, jazm, karena pengaruh amil. Ma'mul itu kata yang huruf terakhirnya berubah-ubah, ya, karena pengaruh amil. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, bisa jazm, itu namanya ma'mul. Jadi ma'mul nanti realnya kedudukannya bisa maf'ul bi, ya kan? Bisa apa contohnya, ya? Maf'ul bi seringnya kalau itu jumlah fi'liyah. Ya, kalau konteksnya syabihan bil mudhaf, nanti seringnya dia sebagai maf'ul bi. Ya, mafhum ya, kita lihat. Contohnya mana di sini?
Belum. Nah, ini contohnya. Perhatikan. La zaliman linnasi muflihun. Muflihnya kita enggak bahas ya. Muflihnya itu kan khobar la. Kita enggak bahas. Yang kita bahas itu isim la-nya zaliman di sini. Tidak ada ya, tidak ada satupun orang yang zalim kepada manusia itu muflih, selamat atau beruntung. Tidak ada yang beruntung satupun ya, kalau dia apa? Berbuat kezaliman terhadap manusia. Maka di sini zalimannya syabihun bil mudhaf. Dia mirip dengan mudhaf, menyerupai mudhaf, li'annaha ta'allaqa biha syai'un. Karena ada sesuatu yang terikat dengannya. Yaitu apa? Wahia linnas. Jadi jar majrur linnas itu punya keterikatan dengan zaliman. Linnas ini hakikatnya adalah ma'mul dari zaliman. Lebih detail lagi, ya hakikatnya adalah maf'ul bih dari zaliman. Kok bisa? Ya terjemahkan saja tadi terjemahnya apa? Tidak ada satupun orang yang berbuat kezaliman atau menzalimi manusia, menzalimi orang lain itu beruntung. Tidak ada satupun orang kalau dia apa? Berbuat kezaliman itu beruntung. Sehingga linnas ini ma'mulnya. Ya, zaliman syabihan bil mudhaf. Dari sisi mana mirip mudhaf? Ya, lihat saja itu susunannya seperti mudhaf mudhaf ilaih. Zalim terhadap linnas ini seperti susunan mudhaf mudhaf ilaih. Sekilas ya, sekilas. Sama ketika kita mempelajari munada, ya misalkan contoh yang munada yang syabihan bil mudhaf apa? Ya toli'an jabalan. Toli'an dengan jabalan sekilas kalau tidak diharokati itu kok seperti mudhaf mudhaf ilaih. Kenapa? Cirinya apa mudhaf mudhaf ilaih? Dua kata berdampingan. Ya kan? Dan kata yang pertama tidak pakai alif lam alias ya tidak ma'rifah. Itu ciri khas dari mudhaf mudhaf ilaih, kata yang pertama itu tidak ma'rifah. Dua kata bergandengan, kata pertama tidak ma'rifah. Sudah itu ciri khas dari mudhaf mudhaf ilaih. Baik, sudah. Kemudian lanjut dulu. Atau kalau kita mau urai kalimatnya menjadi seperti ini. Kalau diurai bisa ini. La zaliman linnasi muflihun, supaya jadi kalimat biasa. Anna apa? Anna zaliman. Sebentar. Anna man azlama atau anna man yuzlimu atau anna man azlama annasa. Ya, anna man azlama annasa. Gitu kalau ditafsirkan lagi, diurai lagi. Bisa ditulis ya. Anna man azlama annasa ya, laisa bimuflihin atau laisa muflihan. Kalau mau diurai seperti itu, bahwasanya sungguhnya orang siapapun itu yang berbuat kezaliman kepada manusia, kepada orang lain, ya, laisa bimuflihin atau laisa muflihan, dia bukanlah orang yang beruntung. Falah ya, menang. Baik, bisa. Nah, itu maksud dari ma'mul. Kalau kita urai ke kalimat biasa tadi, maka menjadi maf'ul bihnya annas itu. Mafhum ya? Baik, jelas. Kemudian tadi sampai, nah sekarang contoh yang kedua. Tadi hadza syabihun bil mudhaf. Nah, maka kita katakan ini syabihun bil mudhaf. Fanansibu ismala, fanansibu ismala wa naqulu la zaliman lil ibadi muflihun. Wa naqul. Baik. Maka kita nasabkan isim la-nya, bukan kita mabni fathahkan tapi kita mansubkan normal. Fa naqulu, kemudian kita buat kalimatnya la zaliman lil ibadi muflihun. Jadi annas itu bisa juga dimaknai lil ibad ya, intinya sama saja. Itu ya. Lanjut, idza qultu la rajulaini huna, maka rajulaini tetap kita katakan mufradun. Lalu bagaimana cara ma'irobnya? Kaifa a'ribuhu, bagaimana aku ma'irobnya?
Aqulu, aku jawab, ya, kata Syekh, la nafiyahnya itu la nafiyah li jinsi, rajulainya ismuha mabniun 'alal ya. Nah, ini yang menarik ya. Rajulain i'rabnya bukan i'rab isim musanna. Tapi i'rabnya pakai i'rab mabni lalu pakai nanti fi mahal. Caranya bagaimana? Lihat sini, rajulaini bukan i'rabnya bukan mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u, bukan, tapi mabniun 'alal ya'i niyabatan 'anil fathati fi mahalli nasbin. Yang disebutkan di sini mabni 'alal ya', begitu. Bisa ya? Isim musanna kalau dimabnikan menjadi mabniun 'alal ya', niyabatan 'anil fathah, tanda ya ini sebagai pengganti dari tanda utama mansub yaitu fathah. Fi mahalli nasbin, yang menempati kedudukannya isim mansub seharusnya itu diisi isim la yang hakiki. Namun ini isim la yang i'rabnya tidak hakiki, yaitu i'rabnya mabni. Karena yang namanya mansubat itu harusnya kan mansub ya, hakiki. Namun ini mabni. Baik, kemudian idza qultu la sayyarata ajratin huna. Nah, ini contoh yang lain, perhatikan. Idza qultu la sayyarata ajratin huna, tidak ada satu pun. Apa sayyarah ajrah ini? Mobil apa? Hah? Taksi ya. Mobil rental, ya taksi. La sayyarata ajratin huna, tidak ada satu pun mobil taksi di sini. Ya. Meniadakan seluruh anggota mobil, seluruh unit mobil yang termasuk taksi maka ditiadakan. Semua mau taksinya, taksi online, offline, mau merek mobilnya yang bagus, yang tidak bagus, pokoknya semua ditiadakan. Itu fungsinya la nafiya lil jinsi. Mansub, maka sayarohnya mansub saja, wa alamatu nasbihi fathah zahira di situ sayarohnya, bukan mabni karena idofa di situ, isimlahnya idofa. Li'annahu mudof, karena sayarohnya mudof. Idza qutala tali'an jabalan huna, kalau ini pakai yang syabihan bin mudof, juga sama pakainya mansub. Tidak ada satupun pendaki gunung ya di sini. Enggak ada satupun pendaki gunung, maka jabalan itu ma'mulnya. Tahu dari mana, Ustaz? Seakan-akan jabalan itu maf'ul bih dari toli'an. Maka mansub toli'annya li'annahu syabihun bil mudhafa yajibu nasbuhu, maka harus menasobkannya. Perhatikan, wa syabihu bil mudhaf ma ta'alaqa bi syai', ini merojah lagi definisinya adalah ma ta'alaqa bi syai', yaitu ketika suatu kata itu dikaitkan dengan kata yang lain min tamami makna, untuk menyempurnakan maknanya. Karena kalau tidak ada kata yang lain tersebut, maknanya enggak sempurna. Coba cuma kita bilang la toli'an huna, enggak boleh ya, tidak boleh, harus ada pengaitnya. Apa sini pengaitnya? Yakni maka nalahu ma'mul, intinya tidak punya ma'mul. Afwan, intinya harus punya ma'mul ya, syabihan bil mudaf harus punya ma'mul. Famas atau famislu, contohnya la toli'an jabalan. Jitu hadza toli'an muqayyadun bimadza, toli'annya punya kaitan dengan apa? Oh, dengan jabal. Dijelaskannya dengan, diterangkannya dengan jabal. Idzan ta'allaqa bihi syai', jika demikian maka toli' di sini ya dikaitkan dengan sesuatu, yaitu apa? Jabal. Mintama mi ma'nahu, untuk menyempurnakan makna toli'nya. Ya, karena memang jabal ini mudhaf apa? Maf'ul bihnya, ma'mulnya berupa maf'ul bih secara makna. Ya, maf'ul bih secara makna tadi sudah ana jelaskan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, qala Asy-Syarih rahimahullahu taala. Ya, masih membahas syabihan bil mudhaf. Contoh kalimat berikutnya adalah la sakina fil baiti hadirun. Ini kalimatnya sebenarnya salah. Jadi jangan dibenarkan dulu, ini masih salah. Maka kata Syekh, syabihun bil mudhaf ini contoh kasus syabihan bil mudhaf. Benar enggak? Kita bahas. Idzan, jika demikian aqulu, aku katakan, la sakinan, kalau misalkan aku katakan la sakinan, jadi tanwin sakinannya, berarti mansub ya. Berarti menganggap bahwasanya sakinan fil baiti ini syabihan bil mudhaf, satu paket ya, syabihan bil mudhaf. Kalau yang di atas tadi la sakina fil baiti, ini dianggap sakinannya itu mufrad, padahal tidak bisa karena ada fil bait di situ yang terikat dengan sakinah, ya kan?
Tadi apa syarat sambil bil mudhaf? Ada suatu kata yang terikat. Kalau fil baitnya tidak terikat dengan sakinah, berarti ya silahkan, pilihlah, jadikanlah dia sakinahnya ini mufrad mabniun al-fathi. Tapi nyata-nyatanya fil bait ini terikat maknanya dengan sakinah. Sakinah artinya orang yang tinggal, menetap. Ya, sakinah. Ya, taib. Perhatikan. Ya, terjemahnya tidak ada satu orang pun yang tinggal di rumah itu hadir atau tidaklah. Benarnya tidak ada satu orang pun tinggal di rumah itu hadir. Taib. Maka yakni situ sakinan fil la sakinan fil baiti hadirun, yakni anna man sakana al baita laisa bihadirin. Kalau untuk membuktikan bahwasanya fil baitinya itu ada hubungan, maka caranya diurai menjadi kalimat biasa, anna man sakana al baita laisa bihadirin. Terbukti di sini al baitanya itu ma'mulnya sakana, maf'ul bihnya sakana. Ma'mul itu sesuatu yang terkena i'rob, bisa berubah-ubah. Sini apa al-baitanya terpengaruh amil dari sebelumnya. Amil dari maf'ul bih apa? Yang menyebabkan maf'ul bih itu mansub itu apa? Apa amilnya? Apa? Ikhwah, ingat enggak pelajaran dulu ini dulu sekali? Apa amil dari maf'ul bih sehingga dia mansub? Dan apa amilnya? Amilnya adalah ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat ulama mengenai amil dari maf'ul bi. Ada yang mengatakan amil dari maf'ul bi itu cukup the fi'ilnya saja, fi'il sebelumnya, fi'il ma'lum sebelumnya, yaitu di sini sakana, itulah amilnya. Ada pendapat yang lain bahwasanya amilnya adalah fi'il plus fa'ilnya, harus pakai fa'il. Inilah perbedaan khilafiyah antara mazhab Kufah dengan mazhab Basrah. Salah satu berpendapat amilnya fi'ilnya saja sudah cukup. Satu yang lain berpendapat harus fi'il dan fa'ilnya yang menjadikan al-bait ini sebagai apa? Ma'mul atau maf'ul bihnya, mansub. Baik. Anna man sakana al-baita, bahwasanya orang, ya, orang itu, seorang itu menempati, ya, rumah, ya, orang yang menempati rumah itu apa? Laisa bihadir, tidaklah hadir. Falau qulta la sakina fil baiti hadirun, kulna hadha khata'un. Sehingga konsekuensinya kalau kita baca la sakina, artinya tidak ada hubungan antara sakina dengan fil bait, tidak ada keterikatan, maka ini salah. Buktinya ada keterikatan tadi. Man sakana al-baita, ada keterikatan. Fasawabu, maka yang benar adalah la sakinan fil baiti. Li'anna hadha laisa bimufrodin. Karena bukan mufrod, sakinannya di sini tidak berdiri sendiri. Dia masih terikat maknanya dengan fil bait. Bal huwa syabihun bil mudhaf, sehingga apa yang tepat dia adalah syabihun bil mudhaf. Baik. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu dalam hadis ini, hadis arba'in, ya. Hadis yang ke nomor 32. Hadis arba'in nawawiyah nomor 32. La Nabi sallallahu bersabda, la dararo wala dirar. Wala dirar. Nah, kedua-duanya ini isim la. Ya, walaupun ada khilaf ulama, ya, ada perbedaan pendapat, namun yang paling mudah, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita ingat-ingat kaidah beliau selaku masyara, jika ada perselisihan dalam nahwu, ambil yang paling mudah menurut kita. Selama tidak berkaitan dengan hukum halal haram, ya. Selama tidak berkaitan dengan hukum halal haram, boleh, silahkan. Kalau anda pilih, jadikan saja isimlah dua-duanya. Dorornya isimlah, doror yang ya, dirornya juga isimlah dua-duanya. Lalu khabarlahnya kemana? Dijelaskan di i'rab arba'in nawawiyah yang anda bacakan di sini dari kitab i'rab arba'in nawawiyah. Ya, karya Al-Ustaz Ad-Doktur, ya, Husni Abdul Jalil Yusuf, I'rab Al-Arba'in Hadisan An-Nawawiyah. Al-Ustaz Ad-Doktur Husni Abdul Jalil Yusuf,
beliau menjelaskan i'rab arba'in nawiyah dengan cukup detail ya. Karena ada tipe i'rab yang ringkas namun ini yang lumayan detail. Nah, Anda bacakan di sini ada dua khilaf ulama menurut penulis. Ya, Anda bacakan salah satu saja yang paling mudah yaitu la-nya di situ nafiyah lil jinsi jelas. Dia harfun la mahalan laha minal i'rab. Nah, di sini uniknya la yang pertama ini di i'rabnya la mahalan laha minal i'rab. Apa alasannya? Alasannya karena la-nya ini mengawali kalimat baru. Mengawali setiap huruf yang mengawali kalimat baru maka disebut huruf istinafiyah. Nah, huruf istinaf ini tidak ada i'rabnya sehingga di i'rab la mahalan laha minal i'rab. Kemudian dororonya adalah isim la, dororo la, dororo wala diroro gitu kan. Maka dororo ini isim la mabni atas fathah, berarti dia isim la yang mufrad sehingga dia mabni atas fathah. Fi mahali nasbin, betul. Li'annahu nakiratun, ya benar dia nakiro. Khobar la-nya mahzuf. Nah, khobar la dari la dororo di situ mahzuf, terhapus, takdirnya jaizun atau maujudun. Jadi boleh jaizun, boleh maujudun. La dororo maujudun gitu. Atau la dororo jaizun gitu. Ya. Terjemahnya apa? La dororo di sini. Terjemahnya tidak boleh membuat kemudorotan, membuat bahaya. Atau tidak boleh bahaya itu dibuat, diadakan. Maujud kan ada. Taib. Kemudian sudah ya, jelas ya. Jadi khobar la-nya itu mahzuf. Tadi takdirnya bisa jaizun, bisa maujudun. Sedangkan wala-nya setelahnya wala diroro itu wau-nya wau harfu atfin, huruf atof. La-nya nafiyah jinsi juga sama. Diroronya juga isim la sama, mabni atas fathah juga fi mahali nasbin. Udah sampai situ khabar la-nya juga sama mahdzuf, takdirnya jaizun atau maujud. Sudah yang paling ringkas itu. Nah, lihat kita jelaskan di sini pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin. Beliau memerinci ada beberapa pilihan i'rabnya. Lihat kata Syaikh Ibnu Utsaimin kembali ke teks Syarah Jarumiyah. Ya, beliau jelaskan faqulu masalan wa qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara yajuzu fiha salasatu aujuhin. Aujuhin, aujuh jamak dari wajah ya, bisa jamaknya wujuhun, bisa jamaknya aujuhun. Ya, boleh memilih tiga pendapat. Ada tiga pendapat intinya. Idza banaita al awwala wa idza rafa'ta al awwala jaza fihi wajhani. Disebutkan ya juzu fiha salah satu aujuhin idza banaital awwalan. Ada tiga cara i'rab kalau ya kamu memabnikan al awal ini untuk dororo gitu. Kalau ya dirornya ini berarti asani ya atau al akhir. Ada tiga cara i'rab kalau kamu mabnikan yang pertama. Sedangkan kalau kamu rafakan yang pertama, ada dua cara i'rab saja. Jaza fihi wajhani. Ada dua cara baca. Ya, kalau dirafakan yang pertama. Fa'akulu masalan, ya maka aku bacakan pilihan-pilihan i'rabnya, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Masalan contohnya, yang tentu boleh yang dalam hadis ya. La dororo wa la diroro. Itu boleh, jelas. Karena dalam riwayatnya seperti itu. Tadi sudah Anda jelaskan dororonya itu isim la mabni atas fathah, diroronya juga isim la mabni atas fathah. Nah, pilihan kedua la dororo wala dirorun itu juga sahih. Pilihan yang ketiga wala dororun wala diroro. Ini juga sahih. Baik, nah yang enggak sahih yang mana, yang enggak bisa mana? Yang terakhir. La dororun wala diroron. Sama-sama di i'rab normal, ini justru yang enggak boleh. Harus salah satu dua-duanya isim la atau salah satunya isim la. Isim la yang apa yang mabni atas fathah? La dororo wala diroro. La dororo artinya tidak boleh membuat kemudaratan. Dororo membuat kemudaratan, sedangkan wala diroro
tidak boleh memudaratkan orang lain. Berarti diroro itu memudaratkan orang lain. Sehingga ada perbedaan di sini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab yang lain, beliau menjelaskan perbedaan antara dororo dengan diroro. Ya, dororo dengan diroro pada hadis ini. Yani qala Ibnu Utsaimin rahimahullah ad-dararu yahsulu atau yuhsalu bila qasdin. Ad-darar itu ya dicapai bila qasdin, tanpa maksud ya. Bisa disebut juga tidak sengaja membuat kemudaratan itu ya, apalagi dampaknya untuk orang lain. Ya, sedangkan dirar yuhsalu bi qasdin, dia dicapai dengan niat, dengan maksud, dengan ya dengan kesengajaan, sehingga diterjemahkan memudaratkan orang lain. Nah, maka fanafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amrain, tetaplah nabi menolak ya. Ya, meniadakan, menafikan, tidak boleh melakukan keduanya. Baik itu dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, seharusnya seorang muslim menghindari hal-hal yang bisa membuat ya kerusakan, yang menghasilkan keburukan, kerugian baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, sehingga wad-dararu asyaddu minad darar. Ad-dirar yaitu memudaratkan orang lain itu lebih buruk ya daripada membuat kemudaratan. Nah, wallahu a'lam. Nah, berikutnya irob yang lain, kalimat yang lain, masih ada waktu. La gulama rajulin fiddari. Tidak ada satupun anak laki-laki di dalam rumah itu. Maka la'nya fil jinsi, gulamnya itu isim la, mansub karena la'nya fil jinsinya. Wa huwa mudhaf. Nah, gulam sini contoh yang mudhaf, berarti dia irobnya nanti mansub saja gitu. Wa alamatu nasbihi fathah. Z-nya itu mudhaf ilaihnya. Kok Z? Sebentar. Salah ketik ya. Harusnya rojul. Rojulnya itu mudhaf ilaih majur karena idhofah, tanda jarnya dengan kasrah zahirah ala akhirhi. Fiddarnya itu huruf jar dan isim majurnya sepasang. Adarinya isim majurnya bifi karena huruf jarfi. Alamatu jarihi kasrah zahirah ala akhirhi. Jar majurnya ini muta'alik, punya ikatan dengan khabarlah yang dihapus. Ini sebagaimana sudah saya sampaikan. Kalau ada ya, kalau ada khobar la atau khobar mubtada, apapun itu, kalau khobar jika dia simhul jumlah atau syabih hamil jumlah, bisa ajar majur atau zorof, maka menurut Ibnu Utsaimin khobar hakikinya itu yang dihapus, sedangkan jar majurnya atau zorofnya itu ya jar majur biasa yang punya ikatan dengan khobar yang dihapus tersebut. Baik. Kemudian ya a'ribu ya, aku i'rab atau ini perintah, a'rib ya, i'rablah la su'idan al-jabala du'ifun. Di sini su'idan al-jabala ini syabihan bil mudhaf. Kenapa? Karena al-jabalanya ini punya ikatan dengan su'idan, punya keterikatan, punya kaitan, dan sebagai ma'mul dari su'idan hakikatnya adalah al-jabala ini maf'ul bih. Kalau kita urai menjadi kalimat biasa, menjadi jumlah fi'liyah, al-jabala ini maf'ul bi dari su'idan. La su'idan al-jabala du'ifun, artinya tidak ada orang, tidak ada satupun orang yang mendaki gunung itu du'if ya, lemah ya, tidak ada satupun ya orang yang mendaki gunung itu lemah. La'nya nafiyah lil jinsi, su'idannya ismuha, isim la'nya mansub ya, karena la' nafiyah lil jinsi. Ingat, kalau sabihan bil mudhaf atau mudhaf, maka mansubnya itu hakiki, bukan fi mahalli nasbin, tapi mansub yang hakiki ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, dengan fathah yang nampak pada akhiran lafadznya, fa'ilnya itu mustatir. Nah, sini sebutkan ada fa'ilnya ternyata. Ya, kenapa? Karena memang ya tali'a su'idan ini hakikatnya dia mengandung makna fi'il ya, makna fi'il ma'lum yang menyebabkan al-jabala ini sebagai ma'mulnya yaitu maf'ul bihnya. Otomatis kalau su'idan ini punya makna fi'il, otomatis harus punya fa'il.
sehingga dikatakan wa fa'iluhu mustatirun jawazan takdiruhu huwa, maka punya fa'il yaitu fa'ilnya muqaddarah mustatir tersirat ya, mustatir yang jawaz yaitu takdirnya huwa, sedangkan jabalnya ini maf'ul bi, ma'mulnya maf'ul bi, mansub tanda mansubnya dengan fatha zahirah ala akhiri pada akhiran lafadznya. Dhaifun yang ini khobar, khobar la marfu karena la ya, wa alamatu raf'ihi adhammah zahirah pada akhirannya. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, itu sementara yang bisa kita bahas. Ana tambahkan murojaah bab atau pertemuan sebelumnya yang butuh dijelaskan lebih detail, yaitu mengenai i'rab la ilaha illallah. Kembali ke beberapa halaman sebelumnya, silakan dicari paragraf ba'dun nasi qaddarahu faqala la ilaha maujudun illallah. Sampai situ dapat? Itu pertemuan sebelumnya. Ada yang perlu diperjelas lagi. Ba'dun qalam asy-syarih rahimahullah, ba'dun nasi qaddarahu faqala. Sebagian orang menetapkan i'rab kalimat tauhid sebagai berikut. La ilaha maujudun illallahu, tidak ada Tuhan ya selain Allah. Terjemah bebasnya seperti itu. Maka wa hadza khata'un 'azimun, ini apa? Tafsiran yang takdir yang azimun, khata'un 'azimun, kesalahan yang besar. Di annaka idza qulta la ilaha maujudun illallah, kalau takdirnya maujud di situ, artinya nafaita al-alihata al-maujudata. Memang secara kasat mata, secara zahir, engkau itu menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan al-maujudah yang ada. Menafikan Tuhan-Tuhan yang ada. Taib. Wahia alihatu ghairullah. Alihatun ghairullah. Yaitu Tuhan-Tuhan yang merupakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Memang secara zahir, enggak masalah. Tapi di sisi lain, bal innahu rubbama yuhimu hadzal qawlu bi wahdatil wujudi. Di sini mungkin maksudnya wahdatil wujud bukan itu ya, bukan istilah. Ada dua kemungkinan, ini wahdatil wujud yang merupakan pemahaman sesat, atau ini wahdatil wujud secara lugatan, yaitu satu wujud, satu bentuk, satu Tuhan. Nah, kita jelaskan. Kalau kemarin Anda jelaskannya wahdatul wujud, yaitu salah satu pemahaman yang menyimpang ya, tentang apa ketuhanan, tentang apa tauhid, tentang apa masalah tauhid. Nah, Anda bacakan ulang, ini pilihan yang kedua cara menerjemahkannya. Wallahu a'lam, bal innahu rubbama yuhimu hadzal qawlu bi wahdatil wujudi. Ya. Memang tadi secara kasat mata zahir tidak masalah terjemahnya la ilaha maujud, tidak ada Tuhan selain Allah, ilallah, artinya meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sudah? Tapi bal innahu rubbama, bal sini membantah, akan tetapi innahu rubbama seringkali yuhimu hadzal qawlu, pernyataan la ilaha maujudun illallah atau terjemahan tiada Tuhan selain Allah ini yuhim, memberikan pemahaman yang lemah, sangkaan yang lemah, bi wahdatil wujudi. Kenapa? Dengan sebab binya ini sababiyah, terjemahnya sebab, disebabkan wahdatil wujud. Karena kalau dia mendefinisikan maujud di situ, artinya biwahdatil wujud, dia menjadikan seluruh Tuhan itu satu wujud. Hal itu wujud yang satu, Tuhan-Tuhan itu jadikan satu wujud. Ini enggak boleh, Allah enggak boleh disamakan dengan Tuhannya ya siapa, Nasrani. Kalau begitu Allah dijadikan satu wujud ya, keberadaannya disamakan dengan keberadaan diyakini adanya Tuhan yang lain. Ada Tuhannya Hindu, Buddha, Tuhannya yang menyembah matahari, yang menyembah api, orang-orang yang menyembah
benda-benda keramat. Konsekuensinya demikian. Taib. Sama tadi terjemahnya, kalau terjemahnya tiada Tuhan selain Allah, jawabannya ada. Kalau ditanya apakah tiada Tuhan selain Allah, jawabannya ada Tuhan selain Allah. Nasrani menganggap Yesus itu Tuhannya. Kemudian orang mana? Jepang menganggap matahari Tuhannya. Apalagi banyak sekali. Lalu tidaklah terwujud adanya kalimat tauhid untuk mentauhidkan Allah. Kalau terjemahnya sebatas tiada Tuhan selain Allah, di mana makna tauhidnya? Tidak ada pernyataan yang membela Allah, gitu maksudnya. Sebagai Tuhan yang paling berhak diibadahi. Mafhum? Ini yang muskilah. Maka dibahas lagi di sini, qulta maka engkau kalau kamu ucapkan la ilaha maujudun illallahu ja'atal maujuda fil wujudi huwallah. Sama saja kamu itu menjadikan maujud fil wujud, menjadikan sama satu wujud antara Tuhan-Tuhan yang lain dengan Tuhan Allah, yaitu Tuhan yaitu Allah. Mafhum? Hadza khatarun azimun, ini bahaya yang sangat besar. Walihada kana al-muta'ayyinu, maka yang valid adalah annakula inna taqdiral khabari haqqun. Yang benar itu diganti pakai haqqun, atau boleh juga pakai jar majrur bi haqqin juga boleh. Ilahnya itu silakan mau pakai ilaha saja boleh, tapi kalau mau lebih detail lagi nanti pelajaran tauhid pakainya ma'buda. La ma'buda haqqun illallah, tiada sesuatu pun yang disembah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini sudah kalimat bantahan telat untuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena Yesus tidak berhak disembah. Taib? Afum? Pohon keramat tidak berhak disembah. Tapi memang dia Tuhan bagi penganutnya, bagi kaumnya, bagi orang yang menyembahnya. Afum? Binatang yang dikeramatkan, yang disembah, betul dia Tuhan. Taib? Betul dia Tuhan, tapi tidak berhak disembah. Terbantahkan semua dengan lafaz haqqun. Siapa yang paling berhak? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Taib. Maka di situ lafaz Allahnya badal untuk lafaz haq karena sama-sama marfu, tinjauannya karena sama-sama marfu. Walaupun beda, yang satu ma'rifah, yang satu nakirah, ya tidak masalah. Ini dalam konteks ya membahas dalil, maka ketika ada perbedaan antara dalil dengan kaidah nahwu, jangan salahkan dalil. Ya sudah, kita ikuti saja dalil walaupun tidak persis sama dengan kaidah nahwu. Taib, sama seperti misalkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ketujuh apa? Ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat. Ini kan mubtada khobar. Kok mubtada khobar sama-sama ma'rifah? Ad-dinu an-nasihatu, ya. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinnya ma'rifah dengan alif lam, an-nasihatunya ma'rifah dengan alif lam. Kok diterjemahkannya agama itu nasihat? Jadi mubtada khobar, padahal harusnya na'at man'ut dong, karena sama-sama ma'rifah. Maka kita enggak boleh salahkan dalilnya, itu memang sudah seperti itu. Taib, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu tambahannya terkait dengan ya irob kalimat tauhid yang lebih gamblang. Kalau sebenarnya mau ditambahkan lagi irobnya dari penjelasan Syekh Ibnu Baz dalam website beliau, dalam artikel di website beliau. Nah, teman-teman cari saja, diketik pakai bahasa Arab di Google irobu ya la ilaha illallah, nanti dapat websitenya beliau binbaz.org ya .sa. Nanti ada di situ penjelasannya simple tapi jelas ya, mengenai kenapa enggak boleh pakai khobar lahnya maujudun ya, nanti akan dijelaskan di situ. Tadi lebih kurang sama seperti yang Ana jelaskan, karena Ana juga tadi sudah baca di artikelnya Ibnu Baz mengenai irob kalimat tauhid. Demikian teman-teman, penting Ana sampaikan berkali-kali supaya tidak disalahpahami mengenai apa cara mengirob sekaligus menafsirkan kalimat tauhid ya, karena ini kaitannya dengan tauhid, penting ya. Tapi demikian,
Mohon maaf bila ada kekurangan, masih perlu satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan bab isimlah yang panjang ini, insyaallah di pertemuan berikutnya. Demikian teman-teman, ya lebih kurangnya mohon maaf, ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.